فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Cuca. Cuca. How much? 40 riyals. Kore? 40. 40. 40 riyals. Nice. It's okay. Thank you. Halal. 30 riyals halal. Bismillah. It's okay. Thank you. 30 riyals halal. Bismillah. 20 riyals. Not enough money. 10 biji. 10 biji 20 riyals. 10 biji. Not enough money. Halal. Malaysia bagus. Dan bagus boleh. Amin insyaallah. Lagi bila kelas halal. Bila kelas. Kamu bagus boleh. 10 lah 10. Sudah halal. Ha? 10. Halal. Halal. 10. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di episod berapa ni? Episod kelima Road to Umrah kita pada kali ini. Harapannya haji dan hajah masih berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu. Di episod kali ini saya akan berkongsi pada anda semua tentang perjalanan kita melawat Masjid Quba dan ladang-ladang kurma. Jangan lupa like dan subscribe channel ni untuk mengetahui perjalanan-perjalanan yang telah saya rakamkan sepanjang kita berada di sana. InsyaAllah mungkin ada wajah-wajah haji dan hajah yang terakam di video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sekarang ni berada di Masjid Quba. Masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW. Dalam fatrah baginda menuju ke kota Madinah Al-Munawarah, Nabi telah menggagaskan pembinaan masjid untuk penyatuan ummah, khususnya pada jemaah muhajirin dan juga jemaah ansar. Apa yang dapat kita lihat pada hari ini, ribuan jemaah-jemaah membanjiri Masjid Quba untuk berziarah, bersolat sunat dan untuk mendapat fadilat pahala. Dan ini merupakan salah satu daripada program yang memang baiklah untuk kita adakan setiap masa. Wallahualam. Datang. Abang mana bang? Ha? Abang mana bang? Abang dari mana? Dari Riau. Riau. Ini kawan daripada Riau. Dari Malaysia eh? Dari Malaysia bang. Abang pun lah. Ini first time sampai ni. Ha? Dah berapa hari? 4 hari. Tak. Saya first time sampai sini ni. Oh, sama. Baru sekali. Cik, kat uduk ni mana? Kat uduk. Sebenarnya tempat wuduk di Masjid Quba adalah di bahagian bawah dan untuk first timer macam saya ni agak kelam kabut lah nak cari tempat wuduk tu. Alhamdulillah akhirnya jumpa juga tempat wuduk tu. Saya tanya tempat wuduk dengan orang Arab tadi. Jadi rata-rata orang Arab dekat sini, Masya Allah, pandai cakap bahasa Melayu. Pandai cakap bahasa Melayu, orang Arab pandai cakap bahasa Melayu. Tapi yang simple-simple lah. Sofa dia tunjuk tadi tempat wuduk kat bawah. Tempat antara tempat peninggalan Nabi.
cuma daripada masjid untuk ambil wuduk memang agak jauh sikit sebab kita masuk daripada pintu lain. Jadi berkaki ayam untuk masuk balik ke masjid. Ini nama dia kurma muda, memang sejuk lagi. Tak pernah rasa pegang kurma yang macam ni. Alhamdulillah pagi tu kami semua selamat melakukan ziarah di Masjid Quba. Dan setelah semua jemaah berkumpul, kami terus bergegas ke destinasi kedua, Pasar Kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sekarang ni berada di ladang kurma masjid. Jadi para jemaah yang hadir ke sini bolehlah untuk membeli belah, khususnya kurma ajwa ada, mabrum ada, sukari dan pelbagai lagi kurma. Kacang-kacang nak coklat pun ada. Jadi para jemaah memang hadir ke sini bolehlah untuk membeli belah yang kadarnya, jangan lebih-lebih kan, kerana kita ada kilo untuk satu orang. Okey, baik, itu saja. Wallahu a'lam. Penjualan kurma memang bising, memang amat kecoh bunyinya. Okay, ambil.
Memang kalau kat Malaysia tu macam pasar ikan lah. Tapi yang uniknya dekat sini, dia menjual kurma. Bang lalu. Masya Allah. Mana? Orang Arab cakap Melayu. Kilo 45 ajwa. Ini alam dia. Kita nak beli, kita beli test halal lah, halal lah katanya, halal. Suasana, suasana perniagaan dia memang lain. Amat, 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 amat lain. Thank you.
Kena campur eh? Dia tu berat ke? Apa berat? Nampak beri meriah Taruh kilo 30. Boleh ambil. Alhamdulillah, ini saja perkongsian saya untuk kali ini. Diharap sedikit sebanyak dapat mengubat kerinduan haji dan hajah dan semua penonton yang menonton episod saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijemput lagi untuk datang ziarah dan melakukan ibadah-ibadah yang sememangnya diinginkan oleh semua umat Islam. Jangan lupa like dan subscribe video-video saya supaya saya lebih semangat berkongsi pengalaman pada anda semua. Wallahualam.